padahal mantan tua gue senengnya gue dalam peluang nang salju-salju jadi dheweke nganggo kayu dilancipi terus nganggo kekuatannya dhewek beruangnya nubruk kena dadane beruangnya mati gue asal berani saja ya. Iya. Baik itu karena nggak pikiran nih. Nangan pak, bagi kaki lori lagi nangan. Monggo bu. Bu, nerein bekas stasiun Mundilan ikut teng pundi bu? Bekas stasiun Mundilan darah berikut niku, niki darah. Niki. Niki, kios PCK apa niki? Oh, niki kios PCK. Niki. Oh, niki nggih. Niki. Dados Rin iku jalure mriko. Nggih, jalur menyang sakit Bapak iku mriko. Mriko? Nggih. Terus 12 kiri jalan apa kanan jalan? Basu. Stasiune Mundilan biyen ndi Basu? Kono kae. Terus sakit terminal. Oh, bangunane tesi ta, Ndak? Tesi wonten bangunane tesi wonten seniki. Tesi. Tesi apa? Stasiun. Ya tak kon nonton sepur ta. Ayo awak gak sepur. Niki ngene-ngene biar stasiun. Stasiun kanu ada potongan. Eh langsir. Nek sak niki lak boten. Jadi Budi Mas. Kami Jogja. Nggih. Napa? Nggih, tas. Nek ibuke daras rek. Are nate niku numpak sepure niku, Bu. Jenengan. Ibune. Nggih. Mbon nggih. Bekta saking pundi? Saking anu men saking mriki dudu Magelang. Oh, saking mriki dudu Magelang. Bekta napa? Timun. Kula riyen bekta timun ning timune mboten bekta Magelang saking ten mriki. Senombas nganu. Sapa teh? Angkot setok kok komen. Oh, gerbonge pinten, Rin, Bu? Lan? Gerbonge pinten? Wong sakniki riyen teh ada gerbonge ke 5 kok. Oh, gerbonge 5. Oh, gerbonge. Heeh. Gerbonge 5, tinggal siji dari papat. Dari papat. Lokomotif. Lokomotifen lokomotif ingkang klansir. Angge napa sih? Nengke kayu napa diesel? Kayu. Kayu. Ini saya di Mundilan, di sini ada namanya kios ruko ya dulu ya. Sekarang namanya ruko, kalau dulu namanya kios. Kios PCKA. PCKA itu adalah perusahaan jawatan kereta api zaman dulu. Dan kompleks ini adalah dulunya kompleks stasiun. Yang di belakang sana sekarang menjadi terminal bus. Saat ini saya berjalan melalui depan pertokoan kios PCKA di Mundilan. Dari depan sana adalah arah jalan dari Jogja. Sebelah kanan dulunya adalah pasar Mundilan yang sekarang sudah dibongkar. Depan sana adalah arah dari Jogja dan ini sebelah kiri ada gerbang masuk terminal. Terminal Dr. Andes Prayitno Mundilan. Coba masuk. Ada bangunan tua, kayaknya dulu adalah bekas bangunan di kompleks stasiun Mundilan. Di sini dulu adalah kompleks stasiun Mundilan yang sekarang menjadi terminal bis. Pak, mau numpang tanya, Pak? Nek Rin, bangunan bekas stasiun Mundilan niku pundi? Niki nggih. Oh, bangunannya mboten nonton? Menapa apa niku? Bekas bangunannya. Bekas baru sampun sedaya sampun telas. Sampun telas. Oh. Niki teng mriki Rin nggih. Nggih. Jalur keretane? Ha iki
lurus mriki. Oh, lurus mriki iki nggih. Lah penyeberangane? Penyeberangan niki ngajeng mriki. Dari sebelah kanan nyebrang sebelah kiri iki. Oh. Nek niki oh nek rile langsung kuwi mboten nyebrang langsung. Lho, oh sebelah kanan jalan. Nggih, sebelah kanan jalan. Terus lurus. Nek niki sanes bangunan. Niki bangunan nggih. Niki pegawe nggih. Mulai ini Mas, mulai ini. Mulai ini. Oh, nggih niki tapi niki nek nami bukan stasiunnya ini ya, bukan ya? Bukan. Oh, nggih. Rumahan. Iya. Matur nuwun, Pak. Nggih. Sing lurus kene kok nggih. Oh, jadi di sini dulu bangunan bekas stasiun. Bekas stasiun Mundilan. Jalurnya katanya lewat sini. Bangunannya dulu di sini yang sudah dihancurkan. Tidak ada bekas-bekasnya. Jalurnya dulu katanya di sini, dari sana arah Jogja, dan ini ke sana terus arah ke Magelang yang berakhir di Parakan. Kita kembali lagi ke terminal Muntilan yang dulunya adalah lokasi bekas stasiun Muntilan, dan saat ini kompleks ini menyisakan satu bangunan yang tampak atapnya itu di atas atap genteng itu adalah sekarang jadi perumahan pegawai PT KAI. Itu adalah bangunan lama dari kompleks stasiun Muntilan. Masih tampak di atas itu tiang listrik 110-nya. Sebelahnya juga ada bangunan lama yang masih berdiri. Kemudian ini juga bekas kantor stasiun Muntilan. Kita masuk ke sini, kompleksnya. Nah, ini bangunan lama. Kemudian bekas sekarang jadi rumah. Selamat bola. Wah, lali. Kok kawan nak cikong eh? Pak, niki bekas kompleks stasiun Muntilan ini niki. Saking itu